Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Besandi Channel. Setelah sekian lama kita tidak jumpa lagi karena posisi dan waktunya ya. Kami dikasih liburnya dari pekerjaan tuh 4 hari sebulannya. Jadi kita bisa bikin konten 2 atau 3 atau 4 ya. Kalau bisa 2, kalau bisa 4. Kalau bisa 2 ya, semampunya kita lah karena perjalanan lumayan jauh. Dan kami sudah berada di pinggiran sungai. Ini dan ada sisa-sisa bekas malam karena udah masuk musim penghujan ya. Jadi kami setar pun ini mulai udah agak jam 9-10an lewat lah ya. Udah agak siangan, nunggu hujan reda dulu. Mudah-mudahan dengan jumpa lagi ada sedikit hiburan lah. Kalau edukasi mungkin terlalu jauh ya, hiburan aja lah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut bikin shelter dan kita ambil air dulu ya. Yuk lanjut. Oke, dan kita udah sampai ya di hutan dan kita mau dirikan shelter di sini seadanya yang ada di hutan. Kita pakai atap apa aja gitu lah. Kita bikin, kita baru sampai, kita istirahat dulu bentar ya. Minum-minum dulu yuk. Kita lanjut ter. Thank you.
dan alhamdulillah ya turun hujan nih, tapi belum agak gede. Kita mudah-mudahan selesai gak selesai kita lanjut part 2 ya, kalau gak selar kita lanjut part 2 soalnya hujan udah mulai turun. Kita berada juga hutan, takutnya gak kelar kita lanjut part 2 ya, kita seberesnya karena hujan udah mulai turun nih. Kita baru aja beres sholat ya, kita habis ambil dari air dulu dan kayaknya ini gak bakalan kelar, kita lanjut part 2, part 3 lah ya kalau bisa, karena kita hari udah juga malam sore. Kita masak-masak dulu ya, masak sederhana ya, kita bakar singkong sama tambah susu, lanjut. Kita masak singkong nih, singkong satu aja lah, gak bakal habis ini satu, sama tambah susu ya, tradisional.
Kita bakar. Biar manis pakai susu singkong susu. Hujan lagi. Mantap. Lanjut part 2 ya, karena hujan udah mulai deras nih, udah gede. Ternyata belum beres. Besok lanjut ya, yuk. Pulang dulu. Cepet-cepet pulang, kita takut air naik ya, hujan di gunung. Kita lihat nanti air sungainya. Ini aliran sungai pertama ya, nih takut keburu airnya naik ntar gak bisa lewat. Tuh, tuh udah airnya udah menguning. Yang tadi kan yang pertama belum menguning ya, masih putih nih. Berarti tandanya udah hujan di gunung. Mari kita bergas secepatnya kita nyebrang. Karena di sini tidak ada tempat buat penyeberangan ya, jadi kami harus ke bawah gitu nyeberangnya. Yuk, sampai jumpa. Ini aliran sungainya ya lumayan deras tuh. Kita sambil nyeberang. Alhamdulillah kita udah beres nyeberang ya, alhamdulillah. Lanjut pulang.